guys, teman-teman. Kandani ya, saya sedang di perjalanan dari Trenggalek menuju Ponorogo. Nih, kalau dari sana arah dari Trenggalek. Terus kalau ke Ponorogo ke arah sana. Sebelum sampai di perbatasan Trenggalek Ponorogo, ada warung di pinggir jalan. Nih. Kayak gini. Misalnya nih, warung makan Mbah Rano tulisan Mbah Sop. Menunya ayam lodo, nasi tiwul, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, ono juga lodeh tempe kendil. Aku sebenarnya udah pesen tiwul ya, enggak. Khas Trenggalek. Jadi saya pakai diwul, pakai kurupan, sayur rebus. Mungkin apa kurupan lo? Tomate, tomat, kocok, tomat, kocok, kocok. Terus kalau mau pakai ayam kampung, ayam kampung goreng. Sayure gitu. Terong sama tempe. Apa dia? Jurnali pesen kopi. Aku mau makan di wulung nih. Di wulung Jurnali gitu coret nih. Sambil coret. Udus. Oke. Tuh. Pedes banget. Tempenya ono. Rasa-rasa tempe rasa-rasa bambu. Tempe bosok enak. Lagi nih. Ya, kita ini sambil colek bau, ada spol. Ya. Jadi teman-teman yang dari arah Trenggalek menuju Ponorogo, kayaknya sini bisa menjadi alternatif untuk jalan enak. Recommended. Ambil pola bersih. Kurang. Aku mau njaluk imbuh sayur ana. Tempe. Nah, ini namanya sayur tempe campur kenapa Mbak? Terong. Tempe kocok ya. Jadi, enak. Kalau mau perjalanan dari Trenggalek menuju Ponorogo. Nah, selain itu pemandangannya apik. Air. Pemandangannya sejuk di mata. Ya. Saya teruskan makan dulu.
yang mau mampir ke sini silahkan di warung. Warung apa Mbak namanya? Warung Mbah Sinten. Warung Mbah Lan, perjalanan sebelah kiri dari Trenggalek menuju Ponorogo. Nah. Terima kasih. Saya Demang Marsono Suryatmojo dari Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Nih, tiwulnya. Nah. Ini enggak ini tiwulnya. Tangannya. Ini yang mau ayam. Ayam kampung. Ayam kampung? Ya, kampung. Ayam kampung. Niki jangan lodo namanya. Kai. Nah, kemecer. Sambel. Ini yang mau. Wih, yang mau jeroan. Sambele. Mantap. Melocotkan lambe. Terima kasih ya. Itu Mbak. Enak tenan. Nah. Iki menuku sing kae. Saiki tinggal satu lagi yang belum, kopi. Kopinya itu udah deh, ini mantep dong. Kita lihat kayak jalan ini. Tapi saya satu ini dulu. Mateng cuman tetap encer city. Mateng rasanya enak. Kurang kental city. Rasanya nyengker. Menu lengkap di sini di perjalanan Trenggalek menuju Ponorogo.